Permasalahan kulit emak-emak nggak jauh-jauh dari flek, kusam, dan kering. Hal itu terjadi akibat dari proses penuaan yang dimulai sejak umur 20-an. Jadi, percuma juga nih emak-emak menggunakan skincare yang harganya mahal tetapi tidak mengatasi masalah utama, yaitu proses aging atau disebut juga penuaan sel. Selain itu, jarang sekali emak-emak melakukan proteksi di saat pagi hingga sore. Karena kebanyakan mereka beraktivitas di dalam rumah. Padahal, ingat ya, pada waktu pelajaran kita sekolah dahulu, sinar matahari itu merambat melalui radiasi, sehingga tentu saja bisa masuk ke dalam rumah. Di sini aku mencoba masker High Queen yang harganya mungkin bisa dibilang sebagai masker retinol termurah se-Indonesia, yang kandungannya bisa membuat kulit kita lembut, terhidrasi, dan merawat kekenyalan wajah. Tidak lupa juga aku melakukan uji laboratorium dan hasilnya bebas dari bahan yang berbahaya. Jadi menurutmu produk ini worth it nggak ya untuk dibeli? Coba dong komen.